karo bungkus. Baru tapi tanggal 17 April pagi-pagi rumah lo bakal diketok. Assalamualaikum. Enggak ada orangnya. Assalamualaikum. Ibu, Bu. Ntar pilpres. Ntar ada pemilihan ya. Iya. Nih, ayo oleh-oleh sembako. Jangan lupa ya, Bu, pilih nomor 0. Itu akan terjadi, akan terjadi. Terus bagaimana? Ambil jangan? Ambil jangan? Eh, buset. Siapa yang ngajarin lo? Ambil jangan? Kok ambil? Oh, setrum ini. Setrum, setrum. Hah? Gak ada taro-taro. Enak aja lo suruh gue taro. Bungkus. Ntar mau pilpres, ntar mau pilpres, apa-apa tenang aja, udah tenang, apa-apa. Udah tenang aja, apa-apa. Bu, ntar mau pilpres, ambil jangan. Kok ambil sih? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya gitu. Gitu? Siapa yang ngajarin? Rezeki jangan ditolak. Yuk, jangan pakai akal. Kita buka ayat aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lu mesti pegang takwa sebenarnya ya. Jadi enggak ada ya. Lu gua mau baca ayat nih. Lu jangan anggap Quran ini agama prasmanan nih. Enak lu makan enggak enak lu lepeh. Hati-hati. Gua mau baca ayat surat Isra ayat 36 nih. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Guruane di pesantren. Ini contohnya nih, ini contohnya begini. Ini jalan Allah. Kardus. Buang deh, buang. Lame amat lo, Tong. Lo gelondongin aja, Tong. Deh, nih dengerin. Innalazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Lo gak bisa mencapai itu. Dia menghalangi kamu dari jalan Allah. Kok bisa terhalangi? Karena lo terima duitnya. Paham? Paham? Karena lo terima, dia jadi gak bisa ke situ. Itu jalan Allah. Sampai sabilillah gak bakal sampai. Apa buktinya Ustaz? Yang tadi gue cerita, Rajal Ibn Unfuah sholat di belakang Nabi, cium tangan Nabi, peluk Nabi, rangkul Nabi, bela Nabi. Tapi ketika terima duit dari Abu Sufyan, berantakan. Terima duit dari Musailamah, langsung gugur imannya. Abu Amir Ar-Rahibi ikut hijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, dia kurang, pamornya kurang. Dia balik, dia minta duit sama Abu Sufyan, dikasih, dia bangun masjid Dirar. Tutup, meninggal, matukan meninggal, matinya hina di depan istana Heraklius, karena Raja Heraklius juga memberikan dia uang. Ini kalau gue cerita balik lagi, gak enak. Tapi semuanya gara-gara dikasih duit. Apa gak kurang? Tokoh 212 ikut bela ulama. Dapat jabatan komisaris BUMN. Neleng palenya. Ada gak begitu? Tokoh 212 ikut partai itu. Sekarang ngerangkit habis-habisan, coba.
saya akan berjuang dari dalam. Dari celana dalam bisa. Dari dalam gak bisa, Pak. Kenapa gak bisa kecampur yang hak dan yang batil? Kalau berjuang dari dalam bisa, udah dikerjain sama Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Keluarganya ring satu. Ring satu keluarganya. Dekat sama Namrud, pamannya bikin patung. Kalau strategi memperbaiki dari dalam itu bisa, dikerjain sama Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa anak angkat Fir'aun. Bentar lagi Fir'aun mati, dia jadi raja, diberesin. Gak bisa. Islam gak mengenal begitu. Bilangin. Kulil haqqal kana muran. Kalau strategi memperbaiki dari dalam atau mendapai pucuk pimpinan itu bisa, itu diterapkan oleh Nabi. Abu Sufyan datang ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kul, bilang. In kana yuridu malan, ja'alnahu aksarana malan alaina. In kana yuridu mulkan, malaknahu alaina. In kana yuridu jahan, ja'alnahu sayyidan alaina. In arada sultan, atainahu mafatihal ka'bah kalim. Itu kata Abu Sufyan kepada Abu Thalib. In kana yuridu malan, kalau dia Nabi Muhammad maksudnya yuridu, in kana yuridu, kalau dia ingin malan harta, ja'alnahu aksarana malan, aku jadikan di antara kami dia yang paling banyak hartanya. Kalau yang dia raja, in kana yuridu mulkan, malaknahu alaina. Kalau strategi dari dalam udah bisa, Nabi sendiri yang kerjain. Ini gak bisa. Maka dari itu, ibu, bapak, kalau kita mau menang, kalau kita mau memenangkan pertarungan, bersihkan diri. Berantakan selama ini kalah karena lu terima sembako, karena salah kaprah diajarin selama ini. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Kagak bisa. Sekali lo ambil, besokannya memilih, ya gak enak. Udahlah, kita netral aja. Same aja, 01 sama 02 same aja. Same pale lo. Bu, buat apa duit itu? Buat apa? Ya lumayan buat cicilan motor suami saya. Pakai duit haram itu, ar-rasyul muntasifin nar, yang nyogok sama yang disogok.